Dari mana saja kamu? Dari gereja ya, tadi daerah. Kamu ngerti nggak jam berapa ini? Iya lah, maaf ya. Tapi... apa? Mau alasan apa kamu? Anak perempuan nggak pantas pulang malam jam segini. Nggak malu kamu dilihat tetangga. Mau alasan apa lagi? Acara gereja. Yang ayah tahu, lingkungan gereja itu isinya manusia beragama yang punya adat istiadat. Kalau mereka bikin kamu pulang malam, udah gede. Mereka tidak menghargai ayah yang mendidik kamu buat taat sama ajaran. Bukan berarti melawan orang tua kan? Kamu ikut aja gimana? Oh ya gimana sih? Biasa aja kali. Ya pantas lah. Makin kurang aja. Kamu tuh jangan tentang ketua. Harusnya kamu bisa mengontrol emosi. Gimana kita nggak pecah? Kalau daerah kemarin aja temperamen kayak gitu. Masa ada orang tua di sini kamu kayak gitu? Izin mendadak seperti ini sebenarnya. Kemarin juga punya keluarga kali. Alasan apa? Kamu jangan kumpul dengan mereka lagi. Aku udah ngelain. Udah izin kerja. Sisanya kamu urusin mereka itu. Apa masalah? Gak suka aku. Berat banget salib yang harus aku pikul. Tapi Tera tahu bahwa bersama engkau akan terasa lebih ringan. Gusti paringono kula manah ingkang takwa. Dan aku mau mengikutimu seumur hidup.